بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين Ahfad dan teman-teman sekalian, kita telah melewati beberapa bab atau fasal atau pembahasan mengenai masalah ahkam muamalah. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai masalah musyakat dan insya Alhamdulillah telah selesai pada permasalahan daripada musyakat tersebut. Insya Allah dalam pembahasan dan pertemuan kita kali ini kita akan mengulas mengenai masalah al-aiman atau Yamin yang hal di mana hal ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah sumpah gitu. Jadi apakah orang yang bersumpah itu ada hukumnya ya, itu insya Allah akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Tetapi sebagai eh, dalam pembahasan eh, sumpah ini, bahwa e, Al-Yamin e, di dalam bahasa Arab itu sering disebut juga dengan bahasa lain misalnya Al-Halaf atau kasam Ini sama-sama maknanya adalah sumpah Tetapi di dalam masalah ini, ini Al-Halaf atau kasam atau Yamin ini e, Kadang ada e, beberapa makna yang dimana dikumpulkan di dalam tahrir wasilah itu ada tiga makna Ya yang dimana ketiga makna yang juga mengandung makna kasam atau sumpah itu sendiri. Tetapi dari tiga makna itu hanya satu makna yang akan dibahas di dalam bab firqih. Yang dimana makna pertama adalah bersumpah ya untuk mengkhabarkan sesuatu yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi. Ini hanya sekedar sumpah mengkhabarkan saja, gitu. Ini yang pertama. Ini makna yang pertama. Kalau yang makna yang kedua itu sering dikatakan dengan al munasyadah Ini apa? Yani misalnya e, menginginkan sesuatu, ya. Yani misalnya e, menginginkan sesuatu kepada pihak lain dengan atas atau dengan nama Allah Subhanahu. Taala, untuk sampai kepada apa yang dimaksud, tapi dari pihak yang lain atau mendorong kepada orang lain ya untuk melakukan sesuatu, tapi dengan nama Allah. Misal, misalnya ada sebuah perkata, pernyataan, As alu antaf al Unt, supaya Anda melakukan sesuatu hal yang, misalnya, yang aku maksud, misalnya demikian itu yang makna yang kedua. Jadi makna kedua itu adalah me mendorong orang lain, seperti mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, ya, dengan sumpah itu sendiri atas nama Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ya, yang ketiga adalah apa? Jadi bersumpah, ya atas nama Allah subhanahu wa ta'ala supaya dirinya sendiri ini di orang yang bersumpah itu sendiri melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya ini seperti itu jadi dia bersumpah misalnya dengan nama Allah wallahi misalnya demikian aku akan melaku, demi Allah aku akan melakukan hal itu atau aku akan Men, apa, me, 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 menghindar dari hal itu misalnya. Atau misalnya wallahi an asuma misalnya. Aku e, apa ibaratnya bersumpah untuk saum setiap hari Kamis misalnya. Itu biun bisa. Ini adalah makna yang ketiga. Jadi makna yang pertama hanyalah mengkhabarkan baik itu kabar yang dahulu, sekarang dan yang ke depan makna yang kedua adalah e, sifatnya itu mendorong pihak orang lain untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan nama Allah ya tapi yang ketiga adalah dia bersumpah untuk kepada e, kepada bersumpah dengan nama Allah supaya dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu nah untuk makna yang pertama atau sumpah dengan makna yang pertama itu tidaklah sesuatu yang dibahas dalam bab fikih sekarang ini artinya apa artinya yang makna yang pertama itu uh, sumpahnya tidak munakid artinya tidak uh, lazim untuk uh, apa ibaratkan uh, sekedepannya ada uh, konsekuensi konsekuensi tertentu di dalam fikih misalnya kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang di dia sumpahkan dengan kabar sesuatu ya misalnya itu Uh, tidak menyebabkan dia itu kafara kalau misal berbeda dengan hal itu tidak menyebabkan atau efek-efek yang uh, apa hukuman dari masalah fikih kecuali ke, dihukumi sebagai uh, bohong atau haram hukumnya kalau dia bersumpah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikabarkannya itu namanya haram hukumnya makna yang kedua pun demikian jadi makna yang kedua tidak E, berefek terhadap masalah e, hukum fikihnya, gitu. Baik itu pihak yang lain itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu tidak menyebabkan kafarah atau apapun di dalam hal tersebut di dalam makna yang kedua. Adapun makna yang ketiga, kalau sesuai dengan syarat-syaratnya, maka kasamnya atau atau sumpahnya itu berlaku dan ketika sumpahnya berlaku di sini kalau terjadi hens atau terjadi uh, apa pelanggaran di dalam sumpahnya maka wajib baginya misalnya membayar kafarah atau hukuman bagi uh, sang orang yang bersumpah di dalam makna yang ketiga tersebut jadi dia wajib membayar kafarah kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dia sumpah, insya Allah pembahasan kafarah berapa kafarahnya insya Allah akan dibahas dalam bab selanjutnya di dalam pembahasan selanjutnya jadi yang akan kita bahas di dalam bab yamin ini hanya makna yang ketiga bukan yang pertama, bukan pula yang makna yang kedua jadi perlu di, kita perhatikan dengan masalah sumpah demikian yeah. دافيع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا سلام جدنا ادلاه kalau seseorang yang bersumpah itu dan berlaku sumpahnya dengan makna yang ketiga tentunya itu harus dengan lafaz. Baik itu lafaznya itu dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa yang lain yang sama maknanya. Ataupun kalau misalnya ada orang yang akhras atau orang yang uh, tidak bisa berbicara ya bisu bisakah dengan cara ibaratnya selain daripada lafat yaitu dengan gerak tangan ya dengan bahasanya orang bisu bisa bisa. Jadi orang bisa pun dengan uh, isyarat yang menunjukkan bahwa uh, dia itu atau mereka itu sedang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan lafat atau de, dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab. Tetapi untuk Orang yang bisu bisa melakukan tanpa dengan lafat, tapi dengan isyarat atau bahasanya. Mereka, ya, selanjutnya adalah masalah. Selanjutnya, sumpah yang dimaksud itu akan berlaku, ya kan, dan akan diawasi dan di, dihukumi bagi orang yang melanggarnya. Itu e, kalau sumpahnya menggunakan nama atau isim Allah subhanahu wa taala misalnya lafadz jalalah ya lafadz jalalah Allah subhanahu wa taala itu pun e, berlaku sumpahnya yang selanjutnya adalah nama yang tidak dinisbatkan kepada selain kepada Allah ya kan ini khusus untuk Allah e, yang dimaksud maksudnya itu misalnya ar-rahman misalnya ar-rahim nah itu jadi dalam nama itu ada nama khusus ini Allah atau lafzul jalalah atau nama yang lain, -lain yang di mana uh, dinisbatkannya uh, uh, apa umumnya dan khusus apa uh, banyaknya untuk Allah Subhanahu wa taala misalnya ar-rahman ar-rahim seperti itu yang selanjutnya adalah apakah dengan sifat-sifatnya atau dengan Af'al Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Itu pun bisa. Seperti misalnya, Ausof atau sifat-sifat atau Af'al Allah yang khusus baginya. Tidak selain daripada, selain daripadanya. Misalnya, Ya muqullibal qulub wal absar. Misalnya, ini sifat atau Af'al khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun bisa. Misalnya, aku bersumpah dengan zat yang menggolibal qulub wal absor itu pun bisa demikian bisa berlaku uh, sumpah tersebut ataupun misalnya, misalnya walladzi nafsi biadih dan demi uh, yang zat yang di mana jiwaku ada di tangannya atau di, di di dalam kekuasaannya itu pun bisa dilakukan itu pun termasuk uh, sifat atau af'al yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, misalnya, uh, misalnya, misalnya ya bara, misalnya ya bar anas sama, ya khalik itu pun bisa dengan khalik uh, atau paha pe pencipta atau ya bara anas sama atau uh, zat yang menciptakan demi zat yang menciptakan yang serupa dengan hal itu misalnya demi zat yang menciptakan manusia atau makhluk ataupun dengan sifat-sifat yang mustarak ya. ataupun dengan sifat-sifat yang mustarak tetapi eh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat tersebut lebih banyak untuk dinisbatkannya, misalnya apa misalnya ya rob itu sebenarnya uh, uh, Rab itu sebenarnya sifat mustarak sebenarnya bisa digunakan untuk e, misalnya e, makhluknya juga tetapi aglab atau kebanyakan dinisbatkan rob ini adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau khalik atau bari atau rozik atau rohim itu pun yang dimana e, banyaknya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini semuanya yang dimana sumpahnya bisa berlaku, tetapi ada hal-hal yang sekiranya mungkin dengan sifat-sifatnya tidak bisa, eh, apa eh, yang berlaku sifatnya berlaku umum, tidak berlaku sumpahnya, seperti misalnya dengan maujud, misalnya wahayun, wahayin, misalnya demi yang hidup itu, yang mustarak, yang dimana menurut tahrir wasilah itu tidak berlaku sumpahnya. Misal wa maujudin, bi mawjud bi misal demikian atau hayyin atau sami atau basir atau qadir itu tidak berlaku sumpahnya. E, ke, e, ke, kalau e, walaupun dia itu berniat e, bahwa dengan nama-nama itu al mujud hayyu demikian itu bahwa niatnya itu adalah untuk Allah subhanahu wa taala. Itu tidak berlaku sumpahnya. Walaupun uh, di sebagian dituliskan di sini wala yatruk ihtiyat. Yang selanjutnya adalah uh, apakah ya? Apakah uh, misalnya apakah bersumpah dengan nama selain daripada nama Allah, misalnya dengan nama para nabi, nama para imam maksum atau nama tempat-tempat yang suci seperti Ka'bah, demikian bisa berlaku sumpahnya? Jawabannya adalah tidak bisa berlaku. Jadi hanya dengan nama Allah, sifat-sifatnya atau sifat yang khusus ataupun yang umum tapi yang aglab atau yang banyaknya untuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini uh, karena masih banyak pembahasan atau masalahnya wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and uh